tahun 74 Januari diikuti dari saya menjadi panggil menurut Pak Ibu. Januari saya datang ketemu Pak Ibu terus ke Pak Arto. Saya jadi penasihat di setiap guru di Indonesia dan jadi nama dari Ibu. Baru satu tahun itu di Jepang disampaikan segera datang ke Jakarta. Lagi karena saya bekerja, saya wakil presiden untuk pengembangan dan penerapan teknologi, mulai dari senjata, sistem senjata, fighter, Airbus, semua. Perusahaannya hampir 50 orang jasa semua. Dan dia bilang ini, dia cerita mengenai Pulau Batam yang tadi saya cerita. Dia bilang, sebaiknya situ ambil alih dari Pak Ibu. Ibu ini apa ini? Saya banyak bekerja, tapi ini kamu orang pimpin. Kamu tidak selalu kan di Ibu. Dia bagaimana? Saya hasil. Padahal saya belum lihat namanya Batam atau di mana. Siapa Harto itu kalau meyakinkan orang di Batam? Saya lihat dia. Dikasih ini, saya banyak saya tak mau. Karena kalau saya rasakan begitu, hanya dagang aja. Tetapi itu tamu di waktu aja. Dia kan kerjaan. Memang kan. Kamu apa? Kalau saya kemana? Harus sama dia di Singapura. Tidak ada kerjaan. Tapi saya orang. Tergantung dari bahasanya, rencananya, dan lain-lain. Itu saya berani. Batam itu hanya ada 6.000 orang di dekat Santara, dekat Laut Cina Selatan, menghadap ke Bintang. Nelayan itu Pak, bukan orang lain, mungkin. Karena tadi dia berontak-berontak kalau paham. Kebetulan Habib itu bapaknya dari Bugis, berontak. Ibunya Jawa. Jadi saya bicara dengan mereka gampang, tanpa pantu, yang mungkin pantu juga. Jangan mungkin pantu juga. Jadi kita buat. Saya tahu Batam itu besarnya hanya 75% dari Singapura. Singapura tidak punya internet. Kita seluruh Republik Indonesia internet. Kenapa? Batam itu harus dikembangkan menjadi ujung tombak dari pemanfaatan sumber daya manusia yang akan merubah Indonesia menjadi masyarakat yang modern. Saya tidak punya kendala seperti Jakarta karena tidak ada rumah-rumah liar itu, tidak ada nothing. Pak Ibrahim Haji dia buat jalan situ, dia jadi kawan saya sudah lihat sampai tidur lewat badannya dia tidak bergerak. Oleh karena itu saudara, sekarang saya tadi dengar, situ sudah ada UKM, kita tidak pernah memikirkan UKM. Ketika kita mau yang top, bagian mampu.
best is just good enough. And saya mau tulis. Dan saya yakin ini bisa tepat. Karena ini semua diadakan. Orang Indonesia. Saya juga waktu kecil, dan aja film di film ini. Waktu kecil. Potong rumput. Kasih makan untuk kuda saya. Kenapa? Memang saya lahir di Bali-Bali. Bapak saya, ahli pertanian. Tapi waktu perang itu kita dinyingkirkan, tinggalnya di pinggir jungle, kali waktu itu tidak ada sekolah. Bagi saya itu paling indah waktu itu. Saya belajar di rumah di atas. Jadi sama. Kalau saya tidak ada sekolah, pakai apa? Ada lo, tanya sama tante Google. Semua begitu. Begitu kan? Kan hebat, saya tanya sama siapa, tapi jadi manusia juga. Oke, jadi waktu itu Singapura 3 juta orang, kita 6.000 dan naik 12.000, 15.000 orang, manajemen sudah masuk di Indonesia itu. Pak Kris itu datang 7 bulan, 3 tahun setelah saya ambil alih dari Pak ini, anak muda. Ya benar. Ah, kalau dia mah. Karena beda dengan saya, Pak Kris lebih tua mungkin 11 tahun. Oke? Jadi pas. Jadi ya gini ya, saya mau sampaikan, kita ini harus membangun data. Waktu saya jadi wakil presiden, saya harus serahkan data. Data itu mendekati 1 juta. Investment yang begini, pertumbuhan 3 tahun yang 20%. Tapi kok bisa tanya? Siapa masuk dalam? Saya tidak masuk. Tidak pada kita tidak sah. Bagaimanapun, tapi harus ada. Bekerja. Sini dia penampung yang tidak bekerja. Karena mereka kembali ke Jakarta. Kami ini ada di Jakarta, Surabaya. Mana saja. Tapi jangan di sini. Saya buat itu. Jadi wajib terus buat lapang terbang. Lapang terbang itu paling panjang di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara. Paling panjang. Saya buat jembatan. Jembatan itu menghubungi berapa? 76 jembatan. Jika ada 1 jembatan sama, kenapa nggak begitu? Karena saya mau mempelajari teknologi membuat cepat. Bukan saya. Tak saya dan saya itu orang Indonesia. Saya ambil anak-anaknya kita perusahaan-perusahaan. Enggak kalau satu yang dapat order satu, enggak akan mendapat 2. Jadi sekurang-kurangnya 6 perusahaan yang bisa terpilih dari berapa pun yang berlaman. Tapi 6 yang buat spesialisasi. Jadi sasarnya apa? Membuat jembatan yang menghubungi Jawa dengan Sumatera, Bali dengan Jawa, Surabaya dengan Madura. Dan itu saya tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah. Oh, betapa sisi. Nah, kerja ini juga saya disampaikan. Siapa mau investasi sini? Diberikan izin hanya 9 bulan. Siapa investasi? Untuk perusahaan, perusahaan itu butuh manusia yang hidup. Oke, kasih berubah. Tapi, kalau di dalam 9 bulan dia tidak bisa laksanakan. Oke, dia tidak pernah. Bolehlah 18 bulan 2 kali. Tapi bukan 9 tahun. Bukan 20 tahun. Jadi,
obat ini bukan untuk lahan yang terbatas itu menjadi bahan spekulasi. Salah. Bukan itu. Tapi kalau Anda di sini bekerja, berkembang, saya butuh lagi. Beri. Tapi ada yang dia punya rumah. Dia butuh rumah. Kasih berapa berpijak. Kasih dia rencanakan daerah-daerah rumah. Kalau nanti dia kerja keras, jadi tua. Jangan langsung dinaikkan harga sewanya. Yang terakhir dong. Karena dia punya terbatas. Dia udah pensiun. Dan mana duitnya? Pasalkan, karena dia sudah memberikan dalam baktinya, membayar pajak dan seterusnya, memberikan nilai tambah, meningkatkan, ya, dan mempersiapkan kader keturunannya yang bisa melanjutkan pekerjaan. Waktu Pak Kris kemarin, saya rasa anaknya belum ada. Sekarang, ya izin. Di kemarinnya, dua dari kawan saya yang seumur meninggal, satu pajak itu pernah ke barasi. Jangan pahit dulu, dia ikut saya ambil. Dan satu, dia bisa nyontok. Semuanya dia lihat. Bulan yang lalu, saya ingat, ada mungkin 8 seusia saya. Dirangkan itu besar, dipilih, dihimporong, ahli kode kapal, kata-kata. Itu semua kawan-kawan, langsung baik-baik. Jadi, memang waktunya sudah saya final. Tapi, dari cara kita sudah menangkan tugas, saya satu menuju, namun, dari dua anak, bapak-bapak sini termasuk Pak Kris juga sudah menuju. Jadi kita amankan itu. Itu kan kehidupan begitu. Jangan kita mulai lagi nih. Manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan pengalamannya kepada keturunannya. Ular, kebo, buaya tidak mampu. Karena itu kehidupan sama. Kualitas kehidupan sama. Inilah hidup yang mulai lagi. Anda tidak perlu. Karena itu kita pandai-pandai mempersiapkan keturunannya, jadikan sehat. Karena itu saya minta adik saya, keluarga saya, dimanapun kita berada, kita membantu sosial. Jelas teman. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, sekarang saudara ada di sini. Kita punya masalah-masalah tanpa kita sadari karena ada informasi. Masalah-masalah itu sudah terjadi seperti kita di Jakarta aja. Ada apa namanya rumah-rumah liar, ruri-ruri. Kita ada, tapi kita tidak bisa usirkan. Masih saya. Tapi kita bertekad, kerjasama. Nah, jadi saudara-saudara, saya berusaha dengan apa yang saya berikan, saya yakin Anda sependapat dengan saya dan punya pembuktian. Anda harus jawab sendiri pertanyaan ini. Jangan sendiri.
saya kakek, eyang, opo, apa saja, ya, itu dalam hal ini, ya, generasi yang ada, kakek ada. Tidak ada seorang kakek atau bapak yang doakan supaya anaknya lebih jelek dari dirinya. Tidak ada. Jadi, saya dengan saya jelaskan tadi itu tentang semua. Yuk, pergi sama-sama cari penyelesaian untuk kepentingan semua dan berjuang sama-sama. Baik, saya harus terus juga. Orang lupa bahwa saya 81 kiranya masih 50 atau 18 saja. I'm an old man. Jadi dalam hal ini jiwanya 18. Tapi kerjanya dalam tahap. Jadi saya minta permisi terjawab semua dan saya bilang selamat berjuang. Kita tidak mengenal menyerah dan rendah. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.